Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri 1 Merauke yang sempat dipalang oleh pihak yang mengaku pemilik hak wilayah tanah adat, namun kembali dibuka setelah ada dialog antara pihak pemilik, pihak sekolah, wakil kepala polisi Resor Merauke, dan anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hengki Indiken. Hari pertama pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018 di SMP Negeri 1 Merauke diwarnai dengan aksi pemalangan oleh pihak yang mengaku pemilik wilayah adat tanah tersebut. Namun aksi ini tidak berlangsung lama setelah ada dialog antara pihak pemilik dan pihak sekolah yang difasilitasi oleh Wakil Kepala Polisi Resor Merauke dan anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hengki Indiken. Masyarakat pemilik mengaku kecewa dengan cara kerja pemerintah yang seolah-olah tidak menghargai penyampaian aspirasi mereka. Selama ini kan yang kita lihat itu, seakan-akan pemerintah ini meremehkan kita punya apa surat masuk, surat apa ganti rugi dari masyarakat. Akhirnya kita adakan pemalangan. Dan seharusnya kalau mau buka pemalangan ini harus permisi ke orang adat sendiri, pemilik tanah adat. Ini kan mempermalukan kita juga, namanya mempermainkan hak-hak adat. Begitu. Setelah berdialog, pihak pemilik menggunakan pihak sekolah untuk beraktivitas seperti biasa, namun terus memproses tuntutan hak kepemilikan mereka. Ada nanti dari Pak Waka sendiri dengan Kapolres untuk ketemu Pak Bupati, dari pihak sekolah juga ke Dinas P&P sendiri, Kepala Dinas, dan kita juga dari masyarakat ada kita ketemu ke Ketua Elema untuk membuat surat ke Dewan. Begitu. Berapa tuntutan? Ya, nanti kita lihat dari NJP-nya, terus dari pemakaiannya dari tahun 85 sampai ke 2017 itu yang kita mau, terus NJP-nya berapa per meter, begitu harus dibayar semua karena ini pemakaian tanah dulu kan dia tidak permisi ke sini. Pemilik menuntut ganti rugi terhitung mulai dari tahun 1985 semenjak tanah tersebut digunakan sampai dengan tahun 2017 saat ini. Juan de Bosco, Kompas TV, Merauke.